Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sifu Oktra. Saya saat ini sedang berada di Solo. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang tertunda. Materi kita yang tertunda kemarin yaitu berkenaan dengan akupuntur. Teman-teman buka babon akupuntur itu di halaman 167 dengan diawali halaman 165. Itu babnya adalah bab ke-11, teknik penusukan dan penggunaan alat akupuntur. Jadi di sini teman-teman baca, kemudian nanti akan kita bahas. Baik. Jadi kalau di halaman 165 itu, di situ adalah cara menentukan letak-letak titik-titik akupuntur. Jadi kita menggunakan chun. Chun itu adalah ukuran ibu jari. Jadi menggunakan ibu jari sebagai ukuran jarak antar titik meridian. Jadi kalau ditanya apakah yang dimaksud dengan chun, chun itu adalah jarak antar satu titik meridian, bukan antar satu meridian, karena meridian itu kan banyak ya. Meridian itu ada meridian jantung, kandung kemih, usus kecil, usus besar, dan lain sebagainya. Bukan jarak antara meridian, tetapi antar titik di dalam satu meridian. Itu kita menggunakan ukuran apa? Ukuran chun. Chun itu adalah ibu jari. Jadi satu ibu jari ini adalah satu chun. Satu ibu jari masing-masing ya. Satu ibu jari si pemilik ibu jarinya itu. Jadi kalau pasien kita ibu jarinya besar, berarti chunnya juga besar. Kalau anak kecil berarti chunnya juga kecil. Ini adalah satu chun. Satu chun. Jadi jarak antara satu titik meridian ke meridian lainnya kita menggunakan apa? Menggunakan hitungan chun. Nah, kalau kita lihat di halaman 167 itu tadi, kita bisa lihat jaraknya ya. Satu chun itu adalah satu ibu jari atau satu ini ya, rongga di jari tengah ini. Nah, ini rongga antara lipatan jari tengah ini adalah satu chun. Ini adalah satu chun. Kemudian dua jari adalah satu setengah chun. Kemudian empat jari adalah 3 chun. Jadi 1 chun, 1 setengah chun, dan 3 chun. Itu teman-teman harus hafalkan. 1 chun, 1 setengah chun, dan 3 chun. Cara menghitungnya seperti itu nanti. Nah, jadi 3 chun dihitung dalam hitungan 4 jari. 3 chun, 1 setengah chun, 1 chun. Menghitungnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita melihat di sini ada gambar perbandingan-perbandingannya. Kita lihat dari atas dulu. Batas rambut bagian depan sampai rambut paling belakang, bagian belakang itu adalah 12 chun. Jadi dari rata-rata setiap orang ya, kecuali orang botak. Nah, ini rata-rata dari depan sampai ke belakang itu 12 chun. Kita hitung aja. 12 chun itu berarti 3 chun kali 4. Berarti 4 kali ini. 1 chun, 2 chun, 3 chun, 4 chun, pas ya. Jadi itu hitungannya adalah 12 chun. Jadi antara garis depan sampai belakang itu adalah 12 chun. Lalu panjangnya leher secara umum itu adalah 3 chun. Panjang leher belakang secara umum itu adalah 3 chun, berarti 4 jari. Adapun orang yang punya leher panjang, leher jenjang, leher pendek, itu pengecualian, tetapi rata-rata atau pada umumnya. Kemudian lebarnya dahi itu adalah 3 chun. Jadi dahi kita mulai dari batas rambut sampai dengan si alis ini ada 3 chun ya, 4 jari. Nah, pas. Batu enonong atau jidatnya jenong. Nah, itu apa? 3 chun. Lalu kita lihat lagi teman-teman. Nih ya. Lebarnya dahi tadi kan ini lebarnya dahi ke bawah, lebarnya dahi ke samping itu ada 9 chun. 9 chun berarti ada 9 ibu jari. Teman-teman hitung aja. Nah, atau 3 chun dikali 3. 1 2 3 pas ya. Lebarnya adalah 9 chun rata-rata orang. Kemudian kalau kita lihat di sini lagi, lebarnya dada dari puting susu ke puting susu yang lainnya itu ada 8 chun ya. Lebarnya dada dari puting susu
kanan ke puting susu kiri itu ada 8 cun. Kemudian dari dada bagian tengah sampai ke lipatan ketiak ini adalah 8 cun. 8 cun. Di sini hitungannya adalah 8 cun. Lalu mulai dari ketiak sampai ke lipatan siku, di sini ada 9 cun. Ini ada 9 cun. Lalu mulai dari lipatan siku sampai dengan pergelangan tangan itu ada 12 cun. Ya, 1 2 3 4 12 12 cun kanan dan kiri hitungannya sama. Nah, seperti itu. Kemudian mulai dari ulu hati sampai dengan pusar itu panjangnya adalah 8 cun. 8 cun ya, teman-teman hitung. Mulai dari ulu hati sampai dengan pusar itu hitungannya adalah 8 cun. Nah, dari pusar, dari umbilikus sampai dengan tulang kemaluan itu ada 5 cun ya. Ada 5 cun. Lalu mulai dari pinggang sampai ke lutut ada 19 cun. Jadi pinggang, nah, pinggang sampai ke lutut kita itu ada 19 cun secara umum atau rata-rata, karena rata-rata orang tingginya hampir-hampir sama. Kalau orangnya tinggi berarti ukuran cunnya juga besar. Dari lutut sampai ke mata kaki itu adalah 16 cun ya. Mulai dari lutut sampai ke mata kaki ada 16 cun. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian panjangnya tulang kering itu adalah 13 cun. Panjangnya tulang kering adalah 13 cun. Jadi ada 13 jari. Nah, itu teman-teman, itu adalah ukuran normal pada tubuh manusia, yang mana kita menggunakan ukuran cun atau satu ibu jari. Jadi kalau teman-teman menemukan istilah 1 cun, 2 cun, 3 cun, berarti itu adalah istilah yang digunakan untuk ibu jari. Ini dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita lanjutkan lagi materinya.